dari Real Madrid. Pelatih tadi gimana nih Bang? Kalau pelatih sudah bagus jam terbangnya. Besok aja Ron. Kayak ini ada masalah Pak. Masalah apa dia? Jadi dia kurang jeli melihat memasang pemain-pemain kan. Jadi nggak pas. Asal taruh aja. Dia nggak tahu di belakang ada apa ini. Dia ngasih buku itu, buku catatan itu pada robek-robek. Kiper rusak kita Pak. Untuk kiper tadi gimana? Wah, mantap pagi ini, pagi ini luar biasa. Semangat benar kayaknya. Ini duet-duet kiper yang luar biasa ini dua-duanya. Sama. Optik Sukses beralamatkan di Jalan Pagaralam Bandar Lampung, melayani berbagai kebutuhan kacamata Anda, kacamata baca sampai kacamata gaya. Didukung oleh peralatan berstandar nasional Indonesia. Optik Sukses, gratis periksa mata, melayani servis kacamata, juga tersedia frame, lensa, juga soft lens. Optik Sukses, kualitas dan kepuasan pelanggan adalah tujuan kami. Sama-sama belum dikontrak? Siap. Gimana Bong, hari ini Bong? Siap. Sehat yang penting ya? Sehat, alhamdulillah. Sehat semua. Sehat, alhamdulillah. Iya. Musuh, kalau di lapangan jadi lawan, di luar jadi kawan ya? Ya, oke, siap. Siap. Kamu main. Waduh. Aman di. Aduh. Aman jadi. Woi. Siap. 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 Sur, sur. Siap. 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 Oh iya, yang penting inilah. Belakang kaosnya, kostumnya itu Persiraja. Oh iya, Persiraja. Nah, tapi ada Bus Tommy-nya juga nanti. Mungkin beliau yang bawa. Oh. Saya belum ketemu dengan beliau. Udah belum ya? Jadi manfaatnya gimana nih kalau ada udah mulai orang-orang di atas ini udah mulai turun untuk sepak bola? Alhamdulillah, mudah-mudahan untuk kedepannya di Lampung lebih baik dan lebih bagus lagi. Apa ternyata yang di atas mau ikut turun. Nggak tahu lah ini ada apa maksudnya apa, kita nggak tahu. Yang penting kita niat beliau baik, kita terima. Insya Allah kedepannya lebih aktif dan lebih baik lagi. Bang, untuk PLN Bang. Siap. Kan banyak yang belum pada tahu nih, PLN itu sepak bolanya dulu memang di Libala itu ada timnya Bang ya. Siap. Waktu Libala. Nah, untuk All Star-nya sendiri itu dibentuknya tahun berapa itu Bang? Kalau All Star itu sebenarnya dari tahun 94. Sudah ada ya? Sudah ada. Kalau All Star-nya kemarin ini ada kejadian kurang yang nggak enak, pecah kongsi. Ada dua kubu. Ada dua kubu. Satu ke PLN All Star, satu ke Pahoman All Star. Oh, jadi kita klub terbuka buat siapa aja, monggo silakan berlatih bersama. Yeah. Cari kesehatan, bukan cari prestasi. Apa sih kalau udah tua ini kan? Kumpul kekeluargaan, ngomong-ngomong bahagia ya. Iya. Itu aja. Seberapa penting Bang kalau untuk Abang sendiri nih ya, ini olahraga ini nih, olahraga sepak bola ini seberapa penting? Wah, asli itu kita dari kecil udah hobi kita. Iya. Penting sekali, apalagi buat di badan, buat pergaulan, stamina, wah semua manfaatnya luar biasa. Wah, luar biasa. Terima kasih Bang. Ya, sama-sama. Oke. Okay. Bang Peri, ini rekrutan baru PLN ini. Bang, rekrutan baru PLN ya? Iya, saya baru ini kontrak 3 musim. Ada berapa orang? Baru 3 minggu atau 3 musim? 3 musim. Oh, 3 musim. Ya. Tapi baru musim pertama ini. Oh, musim pertama. Iya. Kemarin dirundung cedera apa dirundung duka? Hah? Dirundung cedera. Dirundung duka mah terlalu pasik bener kayaknya. Oh iya, ini abah saya nih. Bah, sehat selalu Pak ya. Sehat, insya Allah. Ini salah satu striker legendaris Lampung nih. Oke, 5-4-3-1 ya. Nah, ini Pak, Pak Edinya ke ini. Salaman. Oke, siap salaman. Ya. 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 Salam sehat, salam olahraga. Saya hari ini datang ke Stadion Pahoman Bandar Lampung
dalam rangka ya silaturahim dengan kawan-kawan All Star. All Star PLN. PLN. Dan kebetulan hari ini juga Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti juga berkunjung ke Provinsi Lampung dan melihat anak-anak FSB Lanyala FC dan All Star untuk juga dialog dalam rangka pengawasan dan monitoring terhadap Impres 03/2019 tentang percepatan pembangunan olahraga. Nah ini tentu Impres ini satu payung hukum ya bagi teman-teman kepala daerah untuk tidak ragu-ragu ya mensupport kegiatan bola ini ya supaya kegiatan olahraga ini betul-betul memantik ya memasyarakat memantik gairah masyarakat untuk bisa berolahraga ya berolahraga karena ini adalah olahraga rakyat semua orang suka olahraga ini dan tentu kita minta juga seperti Cak Edi dan kawan-kawan teman-teman para senior ya pemain-pemain bola yang sudah malang melintang di dunia persepak bolaan. Cak Edi ini salah satu pemain profesional dulu. Ini pemain profesional kita Cak Edi dan beliau hari ini kita minta membantu di Lampung ini melatih kiper-kiper. Nah, regenerasi. Nah, jadi kiper muda yang sudah nangkap bola lah ya. Nah, urusan bola-bola nangkap nih Cak Edi. Tarkam-tarkam bolanya. Oke, okay. Ya sampai jumpa ya nanti kita lanjut acaranya. Ya, salam sehat. Kita ketemu di sisi latihan. Ya, salam sehat. Ya, salam olahraga. Ini. Ya. Oh, ya. Selamat pagi para rekan-rekan pagi hari ini. Hari ini kita akan melakukan suatu latihan rutin untuk PLN All Star pada pagi hari ini. Kita main game aja. Game mungkin 2x40 atau 22x45 untuk kesehatan bagi yang tua-tua All Star pada Lampung. Semoga semua tetap sehat. Terima kasih. Terus Cak, nanya dikit lah, kalau untuk yang usia-usia senior ini normalnya nih, olahraganya ini, kalau ini kan termasuknya keras ya, di luar jogging itu kira-kira seminggu itu berapa kali ya bagusnya? Ya, kalau untuk yang di atas usia 50 atau di atas usia 45 itu minimal seminggu 2 kali lah. Ya, 2 kali, jangan terlalu diforsir. Soalnya, maksimal mungkin ya Cak? Maksimal 2 kali, 2 kali, seminggu 2 kali. Jangan terlalu berlebihan, sebab stamina kita tidak seperti stamina anak-anak muda yang masih 25 atau 30 tahun. Jadi kita harus tetap stamina, dan karena usia juga, mungkin apa di kaki, ya apa tumpuan kaki, di apa itu tidak baik. Jadi harus banyak istirahat, minum yang banyak, terus salah satu, pikiran bahagia lah ya. Iya, pikiran happy. Mungkin ini enggak sih Cak kalau pemain-pemain yang udah umurnya di atas itu apa recovery-nya lebih lama daripada anak-anak muda? Betul sekali, recovery lebih lama. Jadi itu tadi saya bilang tadi jangan terlalu dipaksakan ya karena faktor usia seperti saya sekarang udah usia 63 tahun itu ya harus banyak istirahat sebenarnya. Tapi karena pingin berolahraga, pingin tetap sehat, ya kita tetap aja sehat, harus berolahraga. Tapi badannya itu loh masih keren aja ya. karena enjoy aja gitu. Oke, terima kasih. Oke, sama Selmi juga nih. Mas, pagi mas. Pagi. Yang benar dulu pakai jaket. Om Sur. Gimana nih? Hari ini gamenya seperti apa? Untuk game pagi ini memang alhamdulillah cuaca bagus, teman-teman pada sehat, kekeluargaan sekali.
Jangan sampai salah pemasangan pemain ya. Enggak jelas. Yang pasti yang tua-tua dulu saya pasang. Jadi yang muda-muda juga ya cukup banyak pengertian lah. Untuk hati-hati ada striker yang sekarang sudah jadi gelandang ya. Jangan. Nah itu yang saya khawatirkan. Jadi Batigol itu, ini legenda saya nih Pak. Wow. Iya. Penguasa. Penguasa. Jadi apa-apa. Kita apa-apa kata Pak ini. Kita apa-apa kata-kata Pak Suryadi. Kata Pak Suryadi A, kita B. Bukan A? Nggak boleh. Kalau Pak Suryadi A, kita harus A. Untuk kedatangan Pak Anyala ini gimana kira-kira? Ya datang Pak Lanyala kita sebagian, nanti kan kita kesini dan ramaikan lah dengan adanya senator dari... Apa kita ajak main bola juga? Nggak bisa dia main bola. Kalau main bola kira-kira dia... jam berapa itu Pak Kadir? Bang Kadir, kedatangan Lanyala ini kira-kira memberi manfaat apa untuk persepak bola kita? Manfaatnya banyak untuk sepak bola Lampung. Karena salah satu mereka itu yang peduli dengan usia dini. Jadi kedepannya mudah-mudahan dengan adanya yang kita sudah dewasa-dewasa semuanya diberi masukan untuk membina. Karena sepak bola itu pembinaan nomor satu. Jangan bisa. Sampai ada generasi yang terputus. Betul, artinya tidak bisa, artinya spontanitas. Harus dia berjenjang di usia dini. Ya, Lampung ke depan. Pak Lanyala sendiri ke sini katanya mau membuka SSB. Mungkin SSB-nya udah ada lama, cuman bukan SSB. Dia yang pertama itu launching Lanyala Football Club. Oh iya. Yang kedua seleksi untuk FA-nya. Semoga Persiraja. Iya. Semoga kedatangan beliau ini memberi manfaat yang banyak bagi persepak bolaan kita. Khususnya Lampung, umumnya Indonesia kan. Terakhirnya dan muaranya Indonesia ya. Itu nanti gini, kita kan ada kalender juga mendukung. Ya, kita mendukung untuk Pak Rustami. Iya. Gubernur satu, Lampung satu. Oke. Nanti suruh. Itu ada kalender banyak, bagi aja. Siap, Pak. Jadi mungkin